Assalamualaikum, saya Kurnia Mega. Alhamdulillah kondisi saya baik-baik saja. Saya minta doa supportnya aja karena kondisi saya memang lagi drop. Mohon support dan doanya ya semuanya. Terima kasih. 2021 mungkin bakal menjadi tahun keempat sepak bola nasional berjalan tanpa kehadiran Kurnia Mega. Padahal hingga Liga 1 2017 ia bermain, kinerjanya di bawah Mistar masih menjadi salah satu yang terbaik. Ia pun masih berlabel sebagai kiper utama timnas senior kala itu. Tapi sayangnya, ia menderita sakit sehingga tak mampu mengakhiri musim 2017 dan sampai saat ini belum kembali ke lapangan. Mega pernah berbincang dengan kiper Persija Jakarta Andri Tani Ardiasa. Keduanya adalah sahabat dekat sejak di Diklat Ragunan pada tahun 2006. Kedua kiper ini memang selalu bersaing sejak di Diklat Ragunan, Timnas Indonesia U23 hingga ke level Timnas Senior. Bahkan, Andri Tani Ardiasa enggan memakai nomor punggung 1 ketika membela Timnas Indonesia. Meski statusnya merupakan kiper utama Persija, Andri Tani memilih menggunakan nomor punggung 26. Ketika berseragam Timnas Indonesia, pemain berusia 29 tahun itu juga kerap memakai nomor tersebut. Selain 26, nomor lain yang digunakan Andri Tani saat tampil bersama skuad Garuda adalah 12. Andri Tani memiliki alasan khusus mengapa ia tidak memakai nomor punggung 1 saat di Timnas. Kiper kelahiran Jakarta itu memilih tidak menggunakan nomor punggung 1 demi menghormati sahabatnya, Kurnia Mega. Meski Kurnia Mega hingga saat ini masih vakum dari sepak bola, Andri Tani menyebut ex-kiper Arema FC itu lebih layak mengenakan jersey bernomor 1 di Timnas Indonesia. Kenapa tidak memakai nomor 1 di tim nasional atau di Persija? Di tim nasional saya memilih nomor 26 atau 12. Kenapa tidak nomor 1? Karena nomor 1 menurut saya masih ada Kurnia Mega di sana. Kepada Andri Tani, Mega menceritakan kondisinya sudah mulai membaik, namun dia belum tahu kapan bisa kembali ke lapangan. Kabar alhamdulillah baik, aktivitas cuma berdiam diri di rumah. Vakum dari sepak bola, Mega mengaku tak memiliki penghasilan. Dia pun berinisiatif membantu promosikan usaha jualan istrinya. Untuk menghasilkan uang, apa aja yang bisa dijual? Misalnya istri jual mukena ya kita support. Masakan dari istri, pokoknya apapun itu, jadi ya jalanin aja, karena pasti ada jalan. Lebih lanjut, mantan kiper Timnas Indonesia itu mengaku sejauh ini hanya Andri Tani dan Ramdhani Lestaluhu yang masih membantu dirinya melewati masa sulit. Selebihnya, dia bertahan dengan uang seadanya. Selama ini yang membantu Andri Tani dan Ramdhani, dan sampai detik ini selain mereka berdua tidak ada. Kalaupun ada yang bantu selain mereka, itu pun mungkin mau pansos. Tercatat, sudah 3 tahun Kurnia Mega mengalami sakit yang hingga saat ini masih belum diketahui namanya. Bahkan, selama sakitnya, Kurnia Mega benar-benar berhenti bermain sepak bola. Baru belakangan ini kiper langganan Timnas Indonesia itu mulai kembali berlatih. Akibat sakitnya itu, tentu pemasukan untuk dirinya tidak seperti sebelumnya. Sampai-sampai, belakangan ini Kurnia Mega melakukan lelang yang juga dibantu oleh kalangan supporter Persib Bandung, Viking Jakarta. Beberapa hari yang lalu Kurnia Mega melelang sejumlah barang yang dimilikinya. Keputusan yang diambil tersebut menuai reaksi beragam di publik, ada pro dan kontra. Mega sebetulnya tidak masalah bila ada yang kontra dengan lelang yang dilakukannya. Namun, ia sangat menyayangkan sejumlah pihak menghujatnya karena dinilai tak menghargai barang-barang hasil jerih payahnya. Dalam lelang tersebut, Mega menggandeng Viking Jakarta. Nantinya, hasil dari uang yang didapatkan tidak cuma masuk ke kantong pribadinya, melainkan juga buat kegiatan sosial. Apa karena saya lelang, jual beberapa barang milik saya bisa divonis saya tidak menghargai itu semua? Yang penting saya tidak merampok, tidak berbuat tidak kejahatan dan lain-lain. Yang saya lakukan halal, dan ada tujuan untuk sosial juga dari hasilnya nanti. Terima kasih Viking Jakarta yang selalu peduli, berkenan membantu saya pribadi. Allah balas berlipat-lipat kebaikan kalian semua. Ada 8 barang yang dilelang Mega, mulai dari sarung tangan, sepatu, jersey kiper Timnas Indonesia versus Liverpool, jersey kiper final Piala AFF 2016, jersey original Mark Schwarzer, jersey original Gianluigi Buffon, jersey Timnas Indonesia dengan tanda tangan semua pemain, dan jaket Timnas Indonesia. Yang terpenting kenangan indah untuk dikenang ada jasa-jasa dan prestasinya. Prestasi bukan dinilai dari baju, sepatu dan lain-lain, karena semua kacang kulitnya sama. Yang membedakan rasanya, jejak digital akan ada seumur hidup, tapi membantu sesama belum tentu bisa kita lakukan besok.
karena umur tidak ada yang tahu masa kontraknya dengan sang kuasa. Jadikanlah dirimu bermanfaat buat orang lain. Atas dasar itu, pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert turut mengomentari hal tersebut. Ia mengaku berseri atas apa yang sudah menimpa Kurnia Mega dan membuatnya tak dapat kembali bermain. Padahal, ia menilai bahwa Kurnia Mega merupakan kiper yang sangat potensial. Apa yang terjadi kepada Kurnia Mega adalah sesuatu yang sangat membuat sedih dan menyakitkan. Dia adalah salah satu kiper yang menjanjikan yang pernah dimiliki oleh Indonesia kala itu. Menurutnya, apa yang sudah menimpa Kurnia Mega seharusnya menjadi tanggung jawab klub. Pasalnya, dalam hal ini klub merupakan otoritas tertinggi yang mempunyai tanggung jawab besar. Apalagi, Kurnia Mega selama ini sudah memberikan semua tenaganya untuk klub. Saat ini tinggal klub yang seharusnya hadir dan memberikan segalanya untuk Kurnia Mega. Sayangnya dia sakit, dan itu semestinya menjadi kewajiban untuk klub, Arema, dan otoritas sepak bola di sini untuk membantunya agar dapat cepat sembuh. Sebagai pemain profesional yang saat itu sudah memberikan segalanya, bantuan itu sangat penting untuk membantu kesembuhan pemain dengan memberikannya asuransi kesehatan. Jadi, itu merupakan sebuah tanggung jawab dari yang punya otoritas. Pada Juli 2020 yang lalu, Kurnia Mega juga melelang jersey kebanggaannya dengan harga tinggi. Pakaian tempur kebanggaannya tersebut berhasil dibeli oleh Gilang Widya Pramana, pendiri MS Glow Forman, dengan harga mencapai 30 juta rupiah. Bagi Gilang, sebuah kebanggaan bisa mendapatkan jersey dari penjaga gawang kenamaan tanah air tersebut. Terlebih, tujuan dari dilelangnya jersey timnas bernomor punggung 1 tersebut karena alasan ekonomi. Sudah 3 tahun lamanya Kurnia Mega tidak aktif di lapangan hijau, dan itu membuatnya harus bertahan hidup lewat jalur di luar lapangan hijau. Senang sekali bisa mendapatkan jersey dari Kurnia Mega. Bukan hanya ingin membantu sesama orang Malang, Kurnia Mega merupakan pemain idola saya. Menurut bos Juragan 99 Trans ini, Kurnia Mega adalah fenomena. Kurnia Mega mengantarkan Arema FC sebagai juara Liga Indonesia 2009-2010. Satu yang pasti, publik, utamanya fans Arema FC, sangat menanti kembalinya Kurnia Mega ke lapangan hijau. Semoga segera sembuh, Kurnia Mega.